Nah ini teman-teman. Nah ya, mungkin elemen-elemen di dalamnya ini sudah lemah teman-teman, jadi perlu diganti. Ini harganya sekitaran 500.000 teman-teman. Hargain teman-teman. Itu pun yang copotan dari mesin lain yang satu jenis atau satu tipe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah lanjutan video yang kemarin ya teman-teman. Kemarin tidak sempat saya rekam, saya record. Ini aku mau menunjukkan bahwasannya motor fixing, teman-teman. Motor pemanas, pemanas itu ini ya teman-teman. Ini motornya teman-teman. Jadi motor ini bermasalah teman-teman, error 14. Jadi setelah saya lepas, saya pindahkan ke mesin yang satunya, masih tetap error 14. Kemudian yang motor di mesin itu saya letakkan di sini, tidak error. Jadi artinya motornya yang bermasalah. Jadi motor yang di sini error 14 ini saya pindahkan ke sana, mesin yang di sana error 14. Sedangkan motor yang di mesin di sana saya pindahkan ke sini, yang di mesin ini tidak error. Artinya benar sekali bahwasannya motor fixing yang di motor ini, yang di mesin ini itu sudah rusak teman-teman, sudah lemah. Memang beberapa bulan terakhir ini sering error 14, tetapi masih lemah, jadi masih bisa digunakan. Pas di reset error bisa lagi, kemudian beberapa hari kemudian error lagi, bisa lagi. Sekarang ini errornya itu sudah tidak bisa diperbaiki, jadi akan kita ganti yang baru aja teman-teman. Oke, jadi teman-teman, error 14 itu jadi ini ya teman-teman, motor fixing. Nah, motor fixing ini asli error 14, harus diganti. Nah, ini ya teman-teman, kalau cara bukanya ya teman-teman, ini gampang banget nih. Nah ini teman-teman. Nah ya, mungkin elemen-elemen di dalamnya ini sudah lemah teman-teman, jadi perlu diganti. Ini harganya sekitaran 500.000 teman-teman. Hargain teman-teman. Itu pun yang copotan dari mesin lain yang satu jenis atau satu tipe teman-teman. Nah, jadi ini perlu diganti teman-teman. Error 14 ini sudah tidak bisa di perbaiki lagi teman-teman. Oke, saya rasa itu saja. Motor fixing pemanas ini diganti R14. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.